pakai itu terlalu sensitif itunya ya, apa namanya, sensor untuk itu. Nah, mati hidup, ah oke okay. Selesai gitu agar-agar. Nah, ini sensornya terlalu sensitif sekali, tapi paling enggak baterainya sudah bisa ngecas. Oke, terima kasih agar-agar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada solder, kita coba langsung solasi aja. Ini yang main. Ini ada kita ada kabelnya, ada kita kupas ada itu dan mental sempurna. Terus yang positif. Ini kata kita kasih agak panjang sedikit karena tidak ada, karena rata semua dasarnya antara positif dan negatif. Biasanya kan kalau baterai biasa itu ada kayak kepalanya, gendulainya gitu, sehingga pojoknya kita coba kasih, nah supaya dia nempel ini. Cek hidup ya, sebenarnya seharusnya pakai solder ya, cuman ini kondisi darurat coba kita hidup. Oh ini maaf sekali, ini lampu otomatis, jadi kalau ada suara dia akan hidup dan mati sendiri. Kita tes dan nanti bisa tidak itu nanti lampu otomatisnya jalan atau tidak. Nah sekarang kita akan kasih lem tembak supaya menempel. Iya. Kita aja yang penting kuat dia dan nanti dicepit dengan penutupnya. Iya cukup. Oke, sekarang kita tutup. Nah ini dia akan kunci.
kita akan tes dan ya hidup. Ini pakai itu terlalu sensitif itunya ya, apa namanya sensor untuk itu. Mati, hidup, oke. Selesai, segitu agar-agar. Nah ini sensornya terlalu sensitif sekali, tapi paling enggak baterainya sudah bisa ngecas. Oke, terima kasih agar-agar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.